Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di Alamat Nur. Di video kali ini aku akan membagikan ide jualan lagi dari kulit lumpia. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya pakai 1 bungkol jagung yang sudah saya serut. Kemudian 1 biji wortel, ini juga saya serut kasar. Dan juga 250 daging ayam yang sudah saya suwir-suwir seperti ini. Sedangkan bumbunya hanya memakai bawang putih saja, sekitar 5 siung, tapi ini kecil-kecil ya ukurannya. Ada garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, dan lada bubuk 1 sendok teh. Pertama kita akan cincang bawang putihnya. Kemudian siapkan wajan dan beri 1 sendok makan margarin. Masukkan bawang yang sudah kita rajang, kita cincang tadi. Tumis hingga layu dan harum. Setelah itu kita masukkan semua sayur-sayurnya dan ayamnya. Wortel, jagung, dan juga ayam. Masukkan juga semua bumbu-bumbunya dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk dan biarkan sampai matang. Beri sedikit air ya, tambahkan sedikit air biar bisa meresap bumbunya. Sedikit aja. Tumis hingga matang. Jangan lupa untuk tes rasa. Nah, ini sudah matang. Kita matikan kompornya dan kita biarkan hingga dingin. Ini sudah dingin. Ini saya bikin malam, esok harinya baru saya pakai ya. Oke, sekarang ini saya siapkan lem. Ini dari setengah sendok makan tepung terigu dan saya beri air hingga encer seperti ini. Kemudian saya ambil 1 kulit lumpia dan kita beri isian. Lalu kita lipat seperti ini ya, seperti membuat lumpia, tapi ini isinya sayur dan ayam. Ujungnya kita kasih lem agar menempel. Nah, seperti ini, lakukan semuanya hingga habis. Ini untuk kulit lumpianya saya bikin sendiri, tutorialnya sudah ada di video sebelumnya. Nanti akan saya taruh dalam layar akhir dari video ini. Ini kulit lumpianya lentur, tipis, dan tidak perlu sobek. Cara bikinnya itu sangat mudah. Patut dicoba ya. Oh iya, ini juga bisa dijadikan ide jualan. 1 resep jadi sekitar 30 biji. Jadi cukup lumayan ya untungnya. Harga jualnya sekitaran 2.500 di sini, daerah sini. Teman-teman boleh sesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan goreng. Goreng dengan api sedang cenderung kecil ya. Thank you.
Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng. Sangat cantik. Ini cocok disajikan bersama cabai seperti ini atau cocolan saus. Dan ini saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kriuk sekali. Ini isinya seperti ini ya dalamnya. Sangat enak, perpaduan antara ayam, sayur, manis, gurih, dan enak. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Sehingga teman-teman akan terus update untuk video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah dukung channel ini sampai sejauh ini. Sampai ketemu dalam video-video aku selanjutnya. Jika ada request untuk dibikinkan tutorial, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Sampai ketemu dalam video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.